22.000. Lagi ditawar 22.000 di lapangan Kostrasi, Kota Ikan Puro Negoro Banyakon. Rupiah ini yang gede udah kelihatan. Kelihatan bagus-bagus. Ini lagi, Yon? Karena gede-gede ya, tansonnya juga bagus ini. Yang itu 1 juta. Ini paling bagus ini nih. Ini paling jos. Di Pasar Ikan Puro Banjar Negara Jawa Tengah di lapangan Wawan Loi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang bangun pagi ya. Yang bangun siang nanti selamat siang. Selamat siang yang bangun siang. Oke ya guys ya, ini Pasar Ikan Puro Negoro di hari Minggu. Hari Minggu yang seperti biasa ya, kalau pagi itu mendung-mendung kalau di Banjarnegara. Kalau pagi itu mendung-mendung. Oke, seperti biasa ya, channel hari ini akan mereview harga-harga ikan koi yang ada di Pasar Ikan Puro Negoro di hari Minggu ya. Oke, seperti apa ya nanti harga-harga ikan koi yang ada di Pasar Ikan Puro Negoro di hari Minggu ini. Semoga nanti reviewnya bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti biasa ya, sebelumnya jangan lupa bantu like, share, dan subscribe gitu ya. Bantu apa channel agar bisa berkembang guys. Oke, hari ini apa channel dagangannya udah sudah laku, alhamdulillah bawa koi ya. Bawa koi banyak sekali hari ini, alhamdulillah laku keras. Ikannya bagus-bagus tadi ya, saya bawa ya. Jadi cepat habis, tinggal ikan nila itu sedikit. Oke, langsung saja ya ke tempatnya seperti biasa lah, yang dekat-dekat saya saja. Ke tempatnya bos sirin koi ini ya. Sirin koi ikannya slayer-slayer. Kambul lah, ini banyak sekali ini stoknya. Kira-kira ke bos? Di. Gue yang dihitung. Gue 5.000. 5.000 slayer gede-gede, orang umum murah ini. 5.000 slayer gede-gede, ini dilapake sirin koi di Pasar Ikan Puro Negoro Banjarnegara Jawa Tengah. Buat teman-teman yang ke Pasar Ikan Puro Negoro jangan lupa mampir ke lapake sirin koi. Oh, iya. Dagang bersama anaknya ini ya. Ini orangnya ya, jangan ya. Jangan lupa pokoknya lah. Orangnya bagus. Orangnya bagus, pokoknya ramah luar biasa. Paling ramah. Ramah paling ramah. Jualannya juga murah. Untung sedikit, nggak apa-apa. Yang penting laku keras. Ini prinsipnya bos sirin koi. Makanya pedagang ikan koi paling laris di sini nih, sirin koi ini paling laris. Sudah bertahun-tahun saya dekat di sini, paling laris itu di tempatnya sirin koi. 5.000 perak sayur-sayur ya. Ini juga ada yang gedean nih, 20 sentian. Ini piran, Pak? Ini, Pak. Murah, Pak. Piran. 12.500, gede-gede. 20 senti ini ada ini ya. 12.500. Dan itu juga masih ikan koinya ya. Ini ada juga ini. Oke, pada petam. Ini juga ada ya. 11.000-an. 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 Oh, ada polosannya, ada ya kuning itu ya. Ini yang lebih gede lagi, ukurannya 25 up lah. 25 up, kira. Kalau diambil semua 15.000, gede-gede ini ya. Ini kalau diambil semua ya. Ini ada sayurnya satu ini. Ini kalau diambil semua itu 15.000. Kalau milih ya mungkin 20-an lah. Ini juga ada yang kecil-kecil bagus-bagus. Harganya tadi berapa itu 12.000 kalau nggak salah. Di lapak sirin koi, Pasar Ikan Puro Negoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Itu ya, ini juga slayer, slayer agak gede itu. Ini slayer agak gede ini, kecil, yang itu slayer kecil juga. Yip, slayer gede berapa? 12.000-an milih. Malah 12.000. Milih 12.000, mungkin kalau diambil semuanya 10.000-an. Di Pasar Ikan Puro Negoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pasarnya itu buka setiap hari Rabu sama Minggu ya. Banyak teman-teman yang nanya itu bukannya hari apa. Kebanyakan itu setiap hari Rabu sama Minggu. Jam 3 pagi itu sudah mulai ada pedagang di sini ya, sudah mulai ramai. Jam 3. Ya mungkin sampai jam 9-an lah ramainya ya. Jam 9, jam 10 masih banyak orang. Oke lanjut nanti ya guys ya. Ini saya lagi nyambi jualan dulu. Ini ikannya tinggal sedikit alhamdulillah. Nyambi jualan dulu guys. Lanjut maning, lanjut maning, lanjut pagi. Ikan koi kecil-kecil, bagus-bagus. Sangke-sangke, pohaku. Harapan ya, ini warnanya masih muda, ikannya juga masih muda, jadi warnanya belum kelihatan tajam. Harganya 1.000 perak, 1.000 rupiah. Salon-salon,
dari bulu bulu ini yang bang ini udah kelihatan dia bang bagus bagus. Kira-kira kian? 1.500. Waktu. 1.500an. Di pasar ikan Pronegoro Banjarnegara Jawa Tengah bagus bagus ini. Sangke-sangke kok kakuan. Iya kepetung ya. Lanjut lagi jalan-jalannya ya guys. Ini juga ada ini ya. Tuh kecil-kecil. 1000 perak. Itu lah. 100 perak. Ini yang gede-gede 2.500. Yang gede-gede 2.500an. Di lapak pasar ikan Pronegoro Banjarnegara Jawa Tengah. Ya, ping 6120. Lanjut lagi, ini ada ikan kuis tenan. Mungkin ukuran 15 cm. Nah, ini hari Minggu pasarnya padat ya. Hari Minggu pasarnya padat. Jadi mau lewat itu susah, banyak buat orang. Ini bilang ini kan? Ini mende. Iya. Ini 6.000 sepayu. 6.000 sepayu, udah laku 6.000 perak. Udah laku 6.000 perak ya. Kira-kira ini? Kira-kira ini? Kira-kira ini? Kira-kira ini? Kira-kira ini? Kira-kira berwarna ya, kira-kira ini? Kira-kira ini? Kira-kira ini? Kira-kira ini? Ini? Ya, ini? Soa. Aku ini sangke jadi campur-campur. Ini warnanya juga lumayan-lumayan nih. Warnanya lumayan jreng. Lumayan jreng. Di pasar ikan Pronegoro Banjarnegara Jawa Tengah buka setiap hari Rabu sama hari Minggu. Lanjut nih guys nih. Pasar ada lah, ini ya beda lah. Lorot kurus setengah. Ini bagus bagus. Ini bagus bagus. Ini lagi ditawar 22.000. Lagi ditawar 22.000. Di lapak frustrasi. Pasar ikan Pronegoro Banjarnegara. Ini juga sing apik. Ya iya, memilih karena pesen milih. Ini 22.000-an. Waduh, sing apik kalau sing gede. Iki kok sing apik kalau sing gede. Iya, sebenarnya sing gede-gede. Iki kok sing apik-apik kalau sing gede-gede. 22.500 bunder. Aku ngok main. 5 ya. 5. Papat cok. 22.500. Nah ini yang lebih bagus lagi. Ini apik-apik banget ya. Lebih bagus lagi. Ini mbak apik-apik banget mbak. Itu sih warna apa bebes? Aku sampai kode tantenya menceng. Ini lah pakai frustrasi di pasar ikan Pronegoro Banjarnegara. Ini harganya 40.000-an. 40.000-an, bagus-bagus ikan ini. 40.000-an, sos. Ini ikannya frustrasi itu mantap-mantap, bagus-bagus. Ikan dari Aptar Channel tadi ya guys ya. Tadi ikannya Aptarnya diborong sama frustrasi. Ikan bagus-bagus dari Aptar Channel. Oke lanjut nanti ya guys ya. Lanjut nanti ini pasarnya masih padat. Dilanjut lagi, mampir ke lapak siapa ini lah. Dilanjut lagi ini Jako aku sama Aiko Romo. Aiko Romo anggurannya 11-12 cm. Ini pilihan ke bos. Oh, ini siapa sih Bisri? Nur. Oh, Nur, ini Nur. Punya murah saya, Bu. Pak Nur. 3.000-an. 3.000 rupiah. Baik, kurung sama kohakuan. Ini warnanya ada semu-semu hitamnya itu baik kurung ya guys ya. Ada semu-semu hitamnya. Ada kodok kurung, ada baik kurung. Kalau kodok kurung itu warnanya cenderung lebih hitam. Pinggirannya ada ini merahnya di pinggirannya. Nah ini ada yang kecil-kecil. Ini bilang ya 1.000. Seribu nego. Siapa sih ini? Koi? Koi platinum, mau ngasih nego platinum. Anakan platinum ya? Iya. Ya, ini kan kikuk, platinum keluarnya begini gimana? Seperti mirip kabutuan. Seribu nego. Seribu perak nego. Oke mas, ya makanya tunggu ya. Oke, ada yang kecil lagi. Ini 500 perak ya? Iya. Ada yang kecil ini 500 perak. Sama jenisnya sama yang itu tadi 1.000-an ya. Ini lebih kecil 500 perak. 500 perak.
samping itu juga ada ini yang masih banyak ikan koi lah. Ini yang mix ini, campur-campur kokaku, sate, ada beko, ada soa, polosannya juga ada. Harganya pirang lagi bos? 2.500 bos. 2.500. Harganya 2.500, ukurannya 10 sentian, 10 up. Tapi ada yang kurang nggak, ini ada yang kecil. Ini 7 sentian. 10, 2.500 aja. Gila, pakai wawan koi, pasal ikan dulu, dulu panjang barat Jawa Tengah. Dan itu juga wawan koi juga masih ada ikan yang gede-gede. Ini ada juga ya paket yang masih di dalam ini belum dibuka. Ini nggak kelihatan apa ya, nggak begitu kelihatan. Ini ada kujakuan, ada sangke, ini ada piko. Piko-piko ini bagus-bagus ini. Bagus-bagus di lapak kayak wawan koi pasal ikan turun-turun Bangsa Negara Jawa Tengah. Masih lanjut lagi, ini ada yang lumayan gede-gede, gede-gede pirang lagi ya. 30-an ya? Ngandel pak. 30.000. Ngandel pak. 30.000 kurangnya 20. Oh, terperiksa di sini, motor ini dibandingkan kena. Ikannya bagus-bagus di, ini ada yang slayernya ya. Ada berapa ekor yang slayer. Ada sangkenya juga lumayan. Sangkenya ada soa, ada usuri. Kuaku kinrin juga lumayan nih. Ukurannya 20-25 di pasar ikan Purwokerto Jalan Barat Jawa Tengah di lapak Wawan Koi. Lanjut lagi ini juga lapak pos pasar, ini pos pasar ikannya tinggal sedikit. Tinggal sedikit, dagangannya laris sih, nggak karu-karuan. Laris sih, kipiran ki bos. 2.000-an. 2.000 rupiah. Oke pada pak eh. Ikannya ada tansonya, ada ini dan cakoinya ada, terus ojibannya juga ada, ojibannya ada, soannya juga ada, utsuri ya, campur-campur. Ini slayer ini ya, ya. Ini koi slayer. Hei mbak, pak-pak dikit betulnya mas berbaik slayernya pirang lagi ya, slayernya 3.000. Layarnya 3.000, layarnya 3.000-an. Layar koi, layar 3.000 ya, ini juga 3.000. Ini pasal ikan buru-buru pasal ikan. Oh, 4.000, ini 4.000. Ini 4.000, ini 3.000. Tidak pakai channel koi di pasal ikan buru-buru pasal ikan Jawa. Oke lanjut lagi jalan-jalan ya, ini sudah agak siang jam 8 lebih, hampir jam 9 ini ya. Lanjut lagi ini ada ikan koi gede-gede ini. Ikan koi gede-gede, sampean, sante, iku aku, sante, tanco, iku aku. Ini piranan bos, piranan. Oh, piranya lagi pergi. Sangkenya lumayan-lumayan. Lumayan-lumayan sangkenya. Kira lagi bos, kira KB 1.500. Kira 1.500. 800. Mungkin 50 BU lah. Iya 500. 500, 3 ekor ini. Karena gede-gede ya, tansonnya juga bagus ini. Yang itu 1 juta. Ini paling bagus ini nih. Ini paling jos. 1 jeti. Ukurannya 4.5-an lah. 45, 50 BU lah, ini bagus nih. Ini bagus. Jos, ini sampingnya main lah. 1.800.500.000 masih di pasar ikan Purwokerto banyak negara Jawa Tengah. Dan itu juga masih ada ikan kipok-kipok kecil ini ya. Kipok-kipok ukurannya mungkin 20 cm ya. Masih banyak ikan koinya di pasar ikan Purwokerto banyak negara Jawa Tengah. Oke guys ya, itu ya review singkat harga ikan koi yang di pasar ikan Purwokerto. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.